guys, kembali lagi di sini di channel Skinbarber. Kali ini kita ada tutorial untuk bagaimana caranya membuat skin fade Pompadour ya guys. Jadi di sini kita menerangkan bagaimana caranya. Kita bisa dilihat step by stepnya di sini. Oke, kita bisa lihat langsung. Oke guys. Clip nomor 1 ya guys. Jadi di sini untuk hasil pertamanya kita ambil dari sini biar kelihatan. Jadi tahap selanjutnya kita bisa dilihat di sini. Oke. Masih sama pengambilannya seperti tadi karena di sini masih menggunakan clip nomor 1. Jadi pengambilannya sama seperti tadi guys. Tidak terlalu tinggi ya untuk mengambil pertamanya di sini biar tidak tipis ke atas, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, dan di sini kita sekarang menggunakan clip nomor 2 ya guys, dengan pengaturan clipnya ke atas. Jadi di sini gunanya untuk pengambilan step ke 1 dan kedua di sini jangan terlalu ke atas, jadi kita bisa menggunakan sisir di sini untuk pengambilannya biar gampang, biar tidak terlalu ke atas. Oke. Dan ini fungsinya touch up ya guys, untuk pengambilan rambut-rambut yang ada panjang sedikit dari 1 dan 2. Jadi kita mengambilnya tengah-tengah di sini untuk touch up. Jadi kita bisa touch up memutar di sini untuk pengambilannya biar rapi, biar kelihatan lurus dari depan dan belakang. Oke.
Jadi di sini karena rambutnya dia tebal dan juga keriting, kita di sini tidak bisa menggunakan gunting sasak ya. Kalau menggunakan gunting sasak, jadi rambutnya dia tipis dan tidak bagus kelihatan. Jadi kita di sini cuma menggunakan gunting biasa dan mengambil keriting-keriting atasnya aja biar supaya rapi. Jadi kita bisa dilihat di sini pengambilannya. I thought Mr. Shiratu did not come in. Sure? Yeah, I was thinking, well, I'll be sleeping or going bala that day. Going bala? Nah, yes! Whoa! But bus is full. Because salary coming. Everybody waiting for free. This one is spend money. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, untuk selalu melihat update-update barber tutorial terbaru ya guys. Jadi teman-teman di rumah juga bisa belajar bagaimana caranya mencukur, oke? Terima kasih ya guys.